selamat. 10 orang sudah terpilih, ya. Besok join feed, langsung join. Nggak join, gugur. Ya, pokoknya sebelum pukul 19.00 WIB, kok belum join klan, gugur. Langsung tak tutup klannya, tak cari peserta penggantinya dari online. Dah, selamat kepada orang yang beruntung, ya. Tantangan dari Bang Magnum, ya. Aku disuruh nyerang pakai mayoritas pasukan Archer. Dia nggak bilang Archernya super atau normal, ya udah aku putuskan Archer normal. Aku main Queen Walk dari area sini, Bang. Mana? Dari area sini. Karena aku ngasal main Queen Walk-nya, aku nggak tahu Queen Walk-ku bakal ke arah sini atau ke arah sana. Kalau ditanya harapannya, Queen Walk-ku ke arah mana? Harapannya Queen Walk-ku ke arah sana. Tapi karena aku nggak tahu Queen Walk-ku bakal ke arah mana, akhirnya apa, Bang? Aku main recall. Ya, barangkali ratuku ke arah sini, nanti aku recall. Area sini aku curi pakai mesin ketapel. Bangunan cannon aku buang pakai beberapa balon supaya ketapelku nggak condong ke sini. Karena kalau sampai condong ke sini, nanti urutannya terus menyerang bangunan ini keancam ini. Akhirnya ketapelku nggak dapat yang ini. Tapi kalau yang ini bisa aku buang duluan, barangkali mesin ketapelku nanti nggak punya alasan condong ke arah sini, tapi bisa langsung condong ke arah Inferno. Baru akhirnya keserang Expo. Dah, intinya base ini pengen aku curi pakai mesin ketapel. Dah ya, ratu, kalau misal ternyata arahnya ke arah sini kan tak recall. Aku munculkan di arah sini, jalan ke arah sini, itu pasti, karena di sini sudah bersih. Dah ya, kalau ternyata ratunya tanpa di recall jalannya sesuai keinginanku ke arah sana, berarti recallnya bisa aku pakai untuk yang lainnya nanti. Paham ya? Terus potong area sini pakai barcer. Webin jebol. Jam spell turunkan seperti ini supaya apa? Supaya pasukan gak ada yang lompat ke lajur yang ini. Semuanya fokus ke arah sini. Ngobrak-ngabrik ulti ting. Dah ya, fix ya. Area pusat base hancur, area ini hancur, area ini bersih. Tinggal apa, Bang? Yang ini hancur, yang ini hancur. PR-nya adalah tinggal yang area ini doang. Ini. Nah, ini PR-nya. Jadi itu masih berharap apa, Bang? Aku berharap makasih BPS Surabaya 10. Sudah memberi membership. Aku berharap heroku yang ada di pusat base masih kuat hidup untuk menjadi apa? Apa jenisnya? Samsak. Aku mah masih pemula. Terima kasih manusia biasa untuk menjadi samsak 10. Bagi pertahanan-pertahanan ini. Sementara itu barcerku di luar mengeksekusi dibantu sama Royal Champion. Nah, ya toh? Jadi intinya PR-nya itu adalah base ini. Siapa yang kuat menghabisi base ini? Ya semoga saja heroku masih kuat hidup di tengah, Bang. Ya, untuk menjadi tank, untuk menjadi tank. Rantang diisi kentang, dipenuhkan. Buda. Dar. Duh, lebih baik hantar Zeppelin pakai lava atau ulti Warden. Aku juga sempat terpikir itu aslinya, Bang. Lah gimana lagi, Bang? Aku juga aslinya sempat terpikirkan itu, Bang. Dapat. Terus aku punya apa lagi, Bang? Aku mah masih pemula. Terima kasih Pros Gaming. Sepuh.
kok udah kebongkar mesinku bang. Oh, mesinku sudah terbongkar. Kenapa? Ratuku nggak tertolong, bang ya? Nggak tertolong. Weh, piye guys. Biasanya cupu duk, secupu-cupu biasanya aku nyerangnya pakai pasukan yang lebih cupu. Piye guys. Nah, kata Ardi Setiawan GG. Kata Mun Gemoy kecewa nggak limit. Kata Bebek Surabaya ajarin aku dong pu sepuh. Ada request dari salah satu netizennya Ciduk Baru Gimang apa bang? Dia minta aku suruh nyerang pakai pasukan Hawk. Terus double jam spell. Terus WB super 10. Gak bisa tutor nih bang. Langsung berangkat. Info puh sepuh. Double jam spell, astagfirullahaladzim, double jam spell. Dapat SB duluan, good, baru ngurusin CC. WB lagi. Pas sembuh WB-nya berfungsi untuk apa itu bang? Pokoknya aku main WB. Okay, good. Terus WB buat apa? Duh, mesinku ternyata udah kebongkar toh ngap. Aku sampai enggak lihat ngap kalau mesinku udah kebongkar. Ting. Double jam spell. Kira jam spell buat hok. Jam tepat lagi buat hop. Ya Allah, itu kombinasi opo ngap. Lihat ini di atas. Bang. Leperasan dari di atas sudah tak turun nih minion. Aku mah masih pemula. Terima kasih Kumis Ciduk. Di atas tadi udah tak turun minion. Bang, di atas tadi udah tak turunin minion, bang. Bang!
ini bang, request dari netizenku bang, aku disuruh nyerang ya dengan tanpa warden, terus turunnya pasukan di waktu 2 menit 10 detik berangkat. Wah, aku nggak tahu bisa apa enggak. Walaupun aku nyerangnya pakai TH13 yang aku serang TH12 ngap, tapi jangan lupa aku dibatasi waktu, aku dibatasi hero. Aku mah masih pemula. Terima kasih Brian, gas 36. Nih aku udah berangkat. 2 menit 10 detik. Tiga enam katanya, iya Zabat. 2 menit 10 detik baru deploy pasukan. Ah, aku mumet ngap. Aku mumet. Aku tak nyalain udah dulu bang ya, biar nggak mumet. Ya jangan lupa lele-nya bang, jangan lupa lele-nya. Let's go, bisa yuk. Bisa nggak ya? Tanpa ulti warden, 2 menit 10 detik baru deploy pasukan. Dan aneh-aneh request biar ini dari kemarin ngap. Aku gak punya warden ya, lupa aku bang mau mencet warden. Raja aku masuk. Royal Champion no, tak suruh solo di sini no, diganggu raja enggak? Oh, aku punya hunter. Aku punya hunter, Bang. Baru ingat, Bang. Baru ingat. Enggak diganggu raja ya? Ya, tak kasih. Mau met aku ngap gigi sepuh karena yang aku serang TH12 coba yang aku serang ada TH13 tadi. Mumet aku kemaki sih cak, gak sama sekali, gak membanggakan sama sekali karena yang aku serang TH12. Semoga beruntung. Thread jatuhkan mesin di sini, isinya wizard super, mengeksekusi pusat base ini dan rata. Simple bang, simple parah. Simple wizard tutornya judul warrior gimana itu sawimple bang. Prematur lawannya, yang penting judulnya TH15. Rage mapan. Dapat multi enggak, Bang? Lumayan loh dapat multi. Multi! Dapat enak. Hero-nya ratu. Wah, kaguranya sudah dai. Berarti tinggal aku ngurusin ini, si Royal Champion. Royal Champion-nya tombaknya berarti zilong, Bang ya. Terus mana ya? Diarahkan kemana ya? Ada Rage Tower-nya ya di sana. Ngomor ya. Diarahkan ke sini aja lah, kok mikir lama tuh aku, Bang. Kilo Baygon enak. Popol, wo, popol kupa. Wo, popol kupa.
ya wes, aku nggak paham soalnya bang. Gas, bantu RC. Tua kapat. Antar siap-siap meluncur. Tim, hantarku. Enggak kena ulti. Buang, buang. Dah. Dan GG para halur jadi warrior gimang bang. Mesin GG parah. Wes kelar. Jeng. Mesin GG parah. Aku mau main kombinasi sekali download untuk mencuri bangunan pusat, bangunan kalang kastilnya. Kalau bangunan pusat karena sulit untuk diraih. Kalau kalang kastilnya ya supaya CC-nya enggak ganggu permainan hero-ku. Karena aku mau main pasukan lalun, jadi aku main korban hero. Kenapa harus korban hero? Lihat kontennya itu sudah ada. Lah ada ratu yang mengancam. Berarti kita tunggu mandir-mandirnya ratu biar tidak mengancam si skeleton. Karena nanti aku ingin meletakkan permainan invisible-nya seperti ini. Semoga ratunya juga ikutan hilang kena invisible, ngono le bang. Jadi aku nunggu ratu ada di sini atau ratu ada di sini biar ratu ikutan hilang. Manfaatnya apa? Biar skeletonku yang kena serangan ratu misalnya karena aku terlambat permainan spell invisible, skeletonku enggak bakal serang balik ratu karena ratunya hilang. Dah ya, berhasil hancur, hancur. Kemudian potong ini. Kemudian hero ku raja dan ratu pengen berusaha masuk ke dalam TH. Caranya aku potong yang area ini. Gak tahu berhasil apa enggak. WB meluncur. Jebol tembok. Membuat hero raja dan ratu berhasil ngabisin ini. Catet. Dalam permainan sekali download. Ya. Gak melulu hero itu ngambil TH. Ya. Untuk kasus kali ini menurutku yang bagus dicuri itu adalah area TH-nya. Sudah. Lava berangkat dari sini. Lurus. Belok. Lurus. Belok. Dah. Kelar. Rantang di kentang dipenuhkan. Pali, halo Mr. Rizky. Kalau ratunya mondar-mandir aku enggak kelihatan anu, kelewatan loh ngap. Saya nungguin ratu balik lagi. Jangan kelewatan. Karena aku takut nanti skeletonku pindah hero. Saya tungguin mondar-mandirnya ratu. Tuh. Berhasil lah. Ya lah. Padahal deket toh skeleton pun sama ratu. Tapi aman. Ngenel ngap. Pau winter tuh weduk. Hah? Ciduk kok. Pau winter ini siapa yang marahi ngap. Alah golem es dia larinya kesana ya ngapain toles golem es. Kalau aku telat ya lo ngap. Ratu ku aman bang ya. Dapat kipas. Good boy. Good boy, good boy. Dapat wisata tower juga, good boy. Dapat kipas juga, good boy. Pali. Clear. Terus mana lagi? Oke. Okay.
funny time. Panik nggak itu nggak pertahanannya ngap? Ya panik lah, masa enggak? Ting, pie ngap, dikerubung, biasa ngap dikerubung, dikerubung, atau dikerubung, dikerubung. Nah, tak kasih sesuatu. Ah, jos dong ngap, lu tanpa spell bang, lalunya bang. Tahu gitu sepuh. Kata Wong Edan. Jeng 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 jeng. Satu, dua, tiga, empat. Aha. Boom, nice. Aku nggak bawa hunter ya? Sayangnya aku tidak membawa hunter. Ratuku masuk base nggak bang? Sip. Ya sayangnya aku nggak membawa hunter itu bang. Akhirnya melawan raja cukup keras. Ya dah. Bang main Queenwalk kelamaan. Aku tadi udah menjelaskan bang. Aku main Queenwalk itu targetnya ngambil bangunan apa aja. Ingat kan? Ingat dong, masa enggak? Berarti ini kayaknya tanpa recall pun bisa ini bang, gabung. Oh enggak bisa. Enggak bisa bang, tanpa recall enggak bisa. Oke. Oke, apa itu? Boom. Okay. Terus, kok bagus bang ya? Pergerakan pasukanku bang ya. Herman aku nggak, aku tuh Herman. Wardenku mati, biarin, syukur. Boom, Slibau. Jeng 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 jeng. Magic. Yang ini komentarnya kan gak banyak min. Terkumpul 277 komentar. Ya, sudah ya. Kita pilih 10 orang yang beruntung yang memenuhi syarat. Ya, yang mengikuti aturan. Apa sih bahasanya bang? Pokoknya gitulah. Di iki startnya ya. Kita hanya memilih 10 peserta, 10 yang angkanya gini. 10. 10 toh? Ini 10 toh? 1 sama 0. Halo Andiri Do, start. Wes tetep pakai yang ini wes. Rosik Barki. Tuh, aku harus ngecek dulu, Bang. Lah ini benar. Ya, ini benar. Dah itu. Atas komentar yang disorot. Ada TH13-nya. Dia nulis tag ID-nya 2, nanti kita pilih 1. Terus pick another winner. Cek. Siapa itu? Alba. Cek.
memenuhi persyaratan enggak? CWK, tag ID, TH13. Sip. Terus lagi. Udah ya, dua orang peluk ya. Pick another winner. Start. Udah tahu TH13 pakai nanya. Betul sekali Piccolo. Cek. Siapa itu? CWK, tag ID, TH13. Betul. Dah, pokoknya yang teratas itu ya. Berapa orang itu? 3. Terus mana lagi? Wah, duncal-uncal nemen kakek iklan. Pick another winner. Start. Terus. Cek. Bener nggak ini? Hashtag. Tag ID. TH13. Betul. Di sini orang yang sama apa enggak? Aku enggak tahu. Biasanya netizen gua begitu nyewepam komentar. Terus. Start. Berapa orang ini tadi? 4. Cek. Siapa ini? Tak ID. Sudah ya, CWK beban TH13. Dah. 5 orang. Terus pick another winner. Kurang 9 2 hashtag-e. Apa? Alah buh. Salahnya sendiri pakai ada premium-premiumnya. Ngerepoti wong tua. CWK beban 9, tak ID TH13. Ya wes. Dread. Terus mana lagi? Berapa yang orang ini peluk tadi? 6. Terus aku gak mau ribet, aku banyak war. Cacet. Cek. CWK beban 9, tag ID, TH13. Dah, kepilih. Terus. Cek. CWK beban, tag ID, TH13. Sip, Bayu Zulkarnain. Terus siapa lagi? Awe kejam bang, nggak ada istilah nggak enak nggak enakan, gagal aja terus tak syukurin malan, syukur. Siapa ini? Cek. CWK beban, tag ID TH13, Jos. Satu lagi ya, satu lagi. Ini, start peserta terakhir. Cek. Yang di. Aku nyanti temeng men. Duh, nyanti temeng. Aku mencet apa sih, Mang? Terus. Endi, Mang? Oh, iki. Iki lho sing dipencet. Nah, iki lho. CWK beban tag ID TH13 ikut, Bang. Yes. Selamat. 10 orang sudah terpilih, ya. Besok di invite langsung join. Enggak join, gugur. Ya, pokoknya sebelum pukul 19.00 WIB kok belum join klan, gugur. Langsung tak tutup klannya, tak cari peserta penggantinya dari online. Dah, selamat kepada orang yang beruntung ya. Join di klan di besok di invite ya, di invite di klan Ciduk Warrior 2. Teki. Dah ya, seperti itu bang ya. Terus prosedur acaranya seperti apa? Lihatin konten YT-ku yang itu yang pendaftaran.